Oh iya Tacan. Oh masih gadis. Hatur nuhun. Meser atau ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abah, ini ada rezeki buat Abah ya. Iya, itu. Punten ya. Iya. Buat neneng yatim ya. Ini nanti dibagi-bagi ya. Ah, iya. Ini buat ibu satu ya. Alhamdulillah. Iya. Ini buat ibu satu ya, dede bayi ini rezeki sama-sama ya. Ini lagi buat dede ya, satu iya. Kamal mal sering drip Singapura. Dibagi-bagi aja ya. Iya, ya sami-sami. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan. Ini Rahmat Channel. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di wilayah Kampung Haurendeng, Desa Sukadana, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Nah teman-teman, kebetulan sekarang saya mendapatkan titipan uang amanah 1 juta rupiah dari Bang Nelson, Bang Mustafa Nelson, Sumatera Utara, buat anak yatim, ibu tunggal, dan orang-orang yang membutuhkan. Sebelumnya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Abang dari Sumatera. Semoga kebaikannya dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah teman-teman, penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Luar biasa teman-teman, di daerah sini tanah pesawahannya subur, airnya pun melimpah. Nah itu sebelah sana itu tanahnya itu umbag-umbagan ya, trasering. Di sana pun itu pegunungan, sekarang sudah mulai keluar kabutnya. Karena di sini waktu sekarang sudah menunjukkan hampir jam 4 sore ini, setengah 5 ya. Oke kita lanjut belusukan, nemuin anak yatim, lansia, dan orang-orang yang membutuhkan. Benar-benar di daerah sini suasananya masih alami teman-teman. Nah teman-teman, kebetulan sekarang saya ditemenin sama Teteh. Siapa yang namanya? Teh Sri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teh Sri, ini perkampungannya di sini luar biasa indah sekali ya. Sejauh mata memandang, tanah pesawahannya subur. Mayoritas di kampung ini apa warga masyarakatnya gitu? Di sawah. Petani? Iya. Dari mulai tanam padi? Iya, jagung. Apalagi? Oh gitu. Kalau ini mah kan Teteh Sri aslinya dari Palembang, Sumatera ya. Sumatera Selatan. Oh gitu. Iya. Dapat suami orang? Orang sini Majalengka. Oh gitu. Iya, luar biasa. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah ya. Amin. Saya asli dari Majalengka juga, cuman beda kecamatan sama di sini ya. Mohon Bapak. Kalau saya Kecamatan Talaga, kalau Teteh Sri Kecamatan Malausma. Malausma. Tapi saya di sini tidak tahu gitu mana yang anak yatim, yang lansia, dan orang-orang yang membutuhkan. Iya.
Bisa bantu saya ya? Bisa. Luar biasa, tetehnya baik sekali. Padahal merantau di sini ya. Iya. Ya udah, kita lanjut yuk. Sekarang sudah sampai di perkampungan ya? Iya. Di sini jalannya becek ya? Becek. Licin? Iya. Kalau di Sumatera di sana gimana? Sama. Oh, sama. Iya. Oh, batu-batu. Gitu. Ya udah sekarang keburu takut keburu maghrib nih. Iya. Kita nyari lansia aja dulu yuk. Iya. Yuk. Alhamdulillah teman-teman, ini teteh Sri-nya baik sekali ya, ramah. Wah, di sini rame ini. Wah, itu nenek ya? Iya. Lansia. Sini nek. Awas jatuh, dituntun teh. Tuyun. Ya, awas jatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Sarang nenek naon namina? Wasiroh. Oh, yuswana sabar tahun? 80. Oh, alhamdulillah sehatnya. Mm-hmm. Bapak ke mana? Maut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang naon mah mangan gadu putra wae eta. Gadu putra sabar hiji? Opat teh sabaranya? Mohon. 5. Mohon. Terus ditingkatkan ke kakeknya, ke bapak. Mohon didoakan pemugi almarhum tenang di alam sana ya bu ya. Jadi ahli surga ya bu ya. Kintunan al-fatihahnya bu. Mohon. Sing damang ya ayah rezeki. Punten ya. Iya. Mohon sami-sami. Mohon. Teh Sri, udah? Yuk. Yuk wang sapa heula ya. Assalamualaikum. Damang. Alhamdulillah, meni rawasnya caralik dina emperan gitu nya. Mohon. Ieu satu keluarga. Mohon. Oh, atawa napi sareng tatanggi? Teu aya pisan. Sabumi, sabumi. Empat kakak gitu. Satu rumah? Empat kakak. Luar biasa ini keluarga besar ya. Ini siapa ini bapak? Sane serogene. Oh. Oh, suami. Oh iya, iya. Damang, bapak Damang. Alhamdulillah. Iya sehat. Alhamdulillah. Sehat. Hapunten ya Abdi ngiring ameng di dia ya. Oh jalan-jalan lah gitunya. Oh. Di dia ayah yatim, tak ya? Ibu tunggal ayah tuh. Oh gitu. Mohon. Iya terus narikas ada ya? Oh iya Tachan. Oh masih gadis. Masih sekolah. Oh gitu. Oh ya Allah. Perjalanan. Yuswana seberapa tahun? Iya 18. Oh masih ini ya. Enggak dilanjut sok ya. Mau dilanjut kelas 3. Oh gitu. Mohon. Kelas 2. Sehat dan kelak menjadi anak yang sukses ya. Amin ya. Ibu, saya salut ya. Ini di apa? Ini kan kecil ya, Bu ya. Tapi di sini dihuni beberapa kakak, empat kakak ya. Iya, doa terbaik sehat semuanya ya. Ini ada rezeki dibagi-bagi aja ya. Iya. Iya, sami-sami. Mohon. Amin. Mungkin cuman itu. Ini saya mau keliling lagi ya. Assalamualaikum. Pak, mangga. Ya Allah, teman-teman, itu teteh Sri-nya baik sekali.
Beliau dari Sumatera ya, luar biasa. Mau nganter saya ini keliling perkampungan sambil hujan-hujanan. Teh. Ya. Kalau yang ini apa ini? Sekolah, Bapak. Oh, ini SD. Oh, sekolah dasar. Ya. Oh iya. Mohon maaf ini ngerepotin ya. Iya, Bapak. Becek di sini teman-teman ini jalanannya. Teh, kalau ini apa ini? Ini mah santuran. Oh, MCK? Iya. Oh, iya. Kok banyak sekali ya? Iya. Ini teman-teman coba di sini, ini satu MCK ya. Yang di situ di atasnya itu ada lagi, satu lagi itu. Wah, banyak MCK di sini. Teh, iya. Nanti mah itu MCK-nya ditulisin RP 2000 gitu. Wow, di sini juga ada itu barusan satu ini MCK yang kedua ini. Banyak kolam ikan juga di sini. Nah, di situ juga itu ada dua teman-teman itu. Satu, dua. Barusan kan satu, dua berarti tiga ya. Tiga. Ini MCK lagi. Empat. Masih di komplekan ini empat. Wah, itu di depan kelihatan ada lagi itu. 5. Capek banget nih. Jalanannya di sini naik turun teman-teman. Wah, itu ada ibu juga itu. Wow. Kalau sore-sore lagi pada ke air ini ya. Teh, assalamualaikum. Mau kemana ini? Mau ke air. Pancuran. Ya, ya. Oh ya loh. Ya udah silakan sok pada ke air dulu ya. Ini ada rezeki nanti. Ya. Nah di sini pun ini masih banyak rumah-rumah tradisional teman-teman. Rumah terbuat dari bambu ya. Rumah bilik. Wow, di sini ada warung ini. Assalamualaikum. Wah, ini siapa ini? Ini siapa ini? Ya Allah, bidadari desa ini. Mutiara desa teman-teman, cantik sekali ya. Pada pakai jilbab, pakai kerudung, luar biasa. Namanya siapa? Bisa satu. Hai, ini siapa? Ini siapa? Ah, cantik. Ini Teh. Ini anak Teteh? Iya, dua. Yang mana? Yang ini. Oh, yang ini. Ya. Dua, ini kembar? Enggak. Oh. Cuma beda satu tahun. Oh. Cantik-cantik ya. Oh, Teteh. Sama Teteh siapa namanya? Sama Teteh siapa? Ira. Oh, Teh Ira. Damang. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teh Ira udah punya anak berapa? Semuanya sama yang di kandung. Oh, ini lagi ngandung juga. Iya. Doa terbaik dari saya semoga dede bayinya sehat ya. Udah berapa bulan itu? Udah mau 7 bulan. Semoga nanti lahirannya lungsur, langsar, lancar ya. Amin. Ini masih kakaknya ini masih pada kecil ya. Iya. Tapi alhamdulillah sudah ada itu lagi ya. Iya. Oh iya, saya punya ini Teh, penonton, subscriber atau dari apa Rahmat Channel ya. Beliau Neng Eis dari Tangerang. Dia itu udah berapa lama ya berumah tangga, tapi belum memiliki keturunan, gitu. Tapi ini Teteh luar biasa ya. Nanti mohon doanya didoain ya. Namanya Neng Eis dari Tangerang. Ya,
Semoga secepatnya mendapatkan momongan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu, atos di jaman atos? Atos ibak. Teh. Resep di dimanya itu jambana teh pancuran ya. Sadaya gitu kak pelancuran. Sadaya. Oh alhamdulillah. Engke ulah wakarui lah kadi aya rezeki ya. Mohon. Teh. Nah di situ sok baris baris. Ya. Sini. Ini siapa ini? Yatim. Ini siapa? Yatim bukan? Anak yatim. Yang oh ini anak yatim. Halo. Ini udah cantik udah almarhum. Siapa mamahnya atau bapaknya? Bapaknya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yatim ya? Iya. Halo. Ini ada rezeki ya buat neneng yatim ya. Bismillah. Wah, kalau ini bukan yatim ya? Bukan. Oh iya. Ini nanti dibagi-bagi ya. Ah iya. Kalau ini yatim bukan? Ini bukan yatim ini ya? Bukan. Kalau ini ibu? Iya. Masih punya nenek? Oh? Enggak, masih ibu bapaknya masih ada enggak? Wah, yatim piatu dong. Oh, ini buat ibu satu ya. Alhamdulillah. Iya, sama-sama. Ini buat ibu satu ya. Sama-sama. Ini teh siapa? Oh, lagi mengandung ya. Nah, ini buat dede bayi ini. Sama-sama ya. Wah, ini lagi buat dede ya. Satu, iya. Teteh, mau? Ini teteh satu ya. Ini tetehnya baik sekali ini, nganter-nganter ini ya. Teh, itu uangnya dari Abang Mustafa Nelson. Beliau dari Sumatera Utara ya. Kalau teteh Sumatera? Selatan ya. Nanti Bang Mustafa Nelson didoakan ya. Semoga sehat. Diberi kelancaran, kemudahan, milik rezekinya makin melimpah ya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Teh. Saya mau pamit ya, mau keliling lagi ini sebelum maghrib ya. Saya pamit, assalamualaikum. Menuju naon? Oh, masalah. Suar domananya. Alhamdulillah. Ini ada rezeki dari Pak Kamal, mal sering drip Singapura. Sami-sami. Ohon. Mangga tuh. Teteh, ini ada rezeki dari Pak Kamal. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Alhamdulillah. Iya. Iya, nanti didoain ya. Doanya anak yatim mustajab diijabah. Amin ya rabbal alamin. Abah, ini ada rezeki buat Abah ya. Iya, itu dari Pak Kamal mal sering drip Singapura. Iya. Alhamdulillah teman-teman, anak yatim, ibu tunggal dan orang-orang yang membutuhkan di perkampungan merasa senang dapat bantuan dari Abang Nelson. Beliau asli dari Sumatera Utara. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Abang, kepada seluruh donatur baik dalam negeri maupun luar negeri, dan juga seluruh viewer Rahmat Channel dimanapun berada. Doa terbaik dari saya, semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dipanjangkan umurnya, dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan makin sukses ke depannya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di-like, subscribe, dan juga di-share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.